Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Badik, mewakili penganjur menjadi untuk program tuisyen hutan pada hari ini. Di mana pada hari ini kita akan mengenakan tajuk asas ready or matter lah sebenarnya. Dan di sini kita menjemput salah satu kenalan kita daripada core, iaitu Abang Azizul. Kita berkenal bermula pada pelanggan sampai sekarang sama-sama dah jadi jin dah, tukar racun. So, okay. Kita mulakan, ingat minta Abang Azizul untuk memperkenalkan diri serba sedikit dahulu dan juga sedikit background lah tentang hobi ataupun minat ataupun apa kaitan abang dengan radio amatur ni, bang. Okey, terima kasih Badik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih banyak-banyak kerana menjemput jemput aku untuk bagi tuisyen di hutan ni lah, untuk berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman. Ilmu tu masih lagi belajar. Banyak ramai lagi yang lebih pandai lah kata tapi adalah beberapa pengalaman yang aku ada boleh kongsi lah, okay? Dengan semua viewers core outdoor ni lah. Okay, aku share screen ya. Macam mana nak share screen ni? Kejap. Time ni dia lupa pula. Tu dia. Share. Okay. Okay, ada boleh nampak eh? Okay. Alright, okay. So, hari ni kita, malam ni kita bertemu dalam sesi tuisyen hutan. Kat sini aku nak tunjuklah rantai dajal yang dihadiahkan oleh kau kepada aku. Rantai ni dikatakan dapat ikat kaki dajal-dajal gua core ni lah. Pada siapa yang kenal lah, tahulah kan. Ramai ada banyak jin kat dalam gua core tu. Okay. Ada lima rantai eh, bermaksudnya. Ada lima tu. Ha. Ada lima ekor jin kan. Okay. Alamak, apa pasal dia slow pula ni? Okay. So dalam macam dalam iklan yang kau share tu, ini aku punya call sign 9W2 Foxtrot Delta handle Azizul. Jadi gambar background tu adalah antara cebisan kenangan dan pengalaman lah yang aku ada sepanjang menjadi seorang radio amatur dari tahun 2002 lagi. Okay. Jadi sebelum kita mula, apa-apa kita bagi share video dulu ya. Alright.
Habis dua dari Rodio. Baik. Habis dua, Rodio minta bantuan. Jadi video tu adalah antara pengalaman awal aku dalam operasi apa ni, bencana di Malaysia ni. Jadi lain-lain antara operasi yang aku terlibat selama aku dengan Mares ni. Ialah dah orang hilang lah. Kalau dua bulan lepas kita ada tuition hutan tentang operasi sekejap. Betul kan? Ah, betul. Okey, jadi tim kita pun ada terlibat juga dalam operasi ini, Yong Yap. Lepas tu orang hilang kat Boga, Temple Park, Cameron Highland, Everest. Everest ni lah salah seorang ahli kita lah. Ini tahun 80-an ke 90-an, aku tak ingat lah yang Everest ni. Bukan pergi Everest sana. Ni mana bang? Everest ni ada seorang apa ni, rakyat Amerika, dia tercedera di Everest. Okay. Dari radio, dia dapat kontak seorang lagi radio amatur. Dari daripada radio amatur tu, dia kontak melalui radio ke US. Dan dari situ, kelutaan US hantar rescue lah kepada rakyat dia yang cedera di Everest. Jadi orang salah seorang yang pick up dan relay message tersebut tu ada ahli kita lah. Kan? Jadi lain-lain kecemasan yang kita terlibat ialah banjir macam tadi kan. Banjir 2006, banjir Johor, banjir Pahang, banjir ada berapa tempat lah. Pesawat terhempas pun ada, helikopter dengan kapal terbang. Feri karam ni yang tahun 2014. Bangunan runtuh Highland Towers, Jaya Supermarket, tanah runtuh yang Bukit Antarabangsa tu. Kebakaran pun ada. Kalau yang New York World Trade Center ni, apa ni, radio amatur di sana lah. Radio amatur di US. Taufan Katrina. Kapal hanyut ni orang kita dekat, apa ni, belakang kita lah dekat Penang. Ada kapal dia hanyut dekat belah Andaman tu lah. Jadi dia minta SOS. Jadi kita pick up dan kita hantar message kepada pihak berkuasa dan inilah. Jadi ini antara apa ni, bagaimana kita guna radio untuk operasi penyelamat lah. Okay. Jadi radio, bila sebut radio ni ada macam-macam radio kan balik. Yang popularnya antaranya Hot FM lah kan. Okay. Ada Hot FM, ada Radio Amatur, ada Radio Dua Hala, Walkie Talkie, TV radio, stesen radio. Kalau ada setengah orang, kalau dia tahu radiogram. Kau tahu radiogram tu apa, Badi? Radiogram. 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 Radiogram ni yang macam telegram tu ke? Yang dihantar kertas tu ke? Radiogram ni adalah radio zaman dulu. Dia all in one. Dia ada radio, dia ada pemain piring hitam, dia ada apa ni, pemain kes, pemain kaset, all in one. Tu panggil radiogram. Dia besar dia, macam besar lemari lah. Itu ada radio, radio car, radio phone. Radio phone ni kalau zaman 80-an dululah. Tempat-tempat kawasan terpencil yang mana telekom, jabatan telekom tak boleh tarik wayar, dia pakai radiofon, dia pacak tiang. Jadi yang telefon biasa kita macam kat rumah tu, dia cucuk ke macam wireless transmitter lah. Untuk jadi fungsi dia macam telefon biasa. Dan lagi satu istilah kalau dulu-dulu dia panggil wireless. Wireless ni, walkie-talkie tu orang dulu dia panggil wireless. Okey, jadi kita malam ni cerita pasal apa ni, radio dua hala. Okey, radio dua hala, two-way radio. Jadi bentuk dia ada macam-macam lah. Dia ada bentuk macam walkie-talkie pun radio dua hala. Yang macam askar ni pun radio dua hala. Dia asalkan perbualan tersebut adalah dua hala, is kita panggil radio dua hala.
Okey. Jadi antara fungsi radio ni, okey. Ah, bercakap nombor satu lah kalau macam radio kita, radio FM tu kan. Dalam dalam kereta tu untuk cakap, mendengar kan. Okey, kalau macam geng radio amat tu dia boleh mendengar lah. Nak hantar data pun boleh. Kita boleh hantar data melalui radio. Kita boleh hantar video. Tujuh lagu macam biasalah. Okey. Kembang setaman. Hantar berita. Hantar signal. Hantar signal ni maknanya kita hantar instruction lah melalui radio. Macam yang selalu mungkin orang biasa dengar ni ada untuk macam pengadas kan. Untuk hantar signal untuk meletupkan bom kan. Okay, boleh guna radio ataupun radio frekuensi ya. Atau teks bercinta pun ada. Hantar lokasi, hantar gambar. Kalau macam di sesetengah negara seperti di Australia, di kawasan terpencil dia, kita digunakan untuk belajar dan juga mengajar. Dan kalau kita dulu, zaman dulu 80-an dulu, ada radio pendidikan. Dan ada satu macam kegunaan lagi lah fungsi radio ni. Jadi komponen radio ni ada tiga benda. Yang paling asas dia ada tiga benda. Nombor satu untuk radio, radio dua hala ni, komponen pertama dia rukun dia lah. Apa dia balik? Kira macam rukun radio ni, tiga benda ni kena ada lah. Ni rukun dia. Nombor satu ada transceiver. Transceiver dia adalah, yalah transceiver ni kombinasi transmitter dan receiver. Jadi bila kita kahwinkan transmitter dan receiver dia, dia panggil, kita panggil transceiver lah. Okay? Sebab ini untuk perhubungan dua hala. Dia boleh transmit, dia boleh receive. Boleh pancar dan boleh terima. Komponen kedua yang penting adalah dia kena ada antena. Antena ataupun aerial lah. Aerial. Jadi bentuk antena ni ada macam-macam lah. Kalau dekat walkie-talkie tu yang macam apa namanya tu, batang pensel tu lah kan. Itu dia punya antena. Kalau parabola tu pun sejenis antena juga. Kalau macam yang macam kalau TV lah. TV terrestrial tu yang macam duri ikan tu, itu pun sejenis bentuk antena jugalah. Dan antena ni ada pelbagai bentuk. Dan komponen ketiga adalah power supply. Jadi dia kena ada bekalan kuasa. Okay, ini aku nak cover basic dia dulu ya, Badik. Jadi cara nak terima, hantar terima signal melalui radio ni, frekuensi radio ni, nombor satu adalah line of sight. Line of sight maknanya jarak yang terus tak ada, tanpa halangan. Okay? Straight je. Kalau tengok dalam gambar tu yang macam nombor satu, nombor dua tu, itu adalah line of sight lah. Dia straight saja. Okay? Lepas tu, kedua dia bounce. Pantulan. Pantulan yang nombor tiga tu, rajah tu, nombor tiga tu, itu adalah pantulan. Jadi dalam rajah ni, kita pantulkan apa ni, gelombang radio tu pada permukaan ionosfera di langit. Tapi sebenarnya kita boleh pantulkan pada macam-macam permukaan lah selain pada ionosfera. Kalau orang-orang yang gila, yang hardcore radio ni, dia boleh pantulkan juga gelombang radio ni pada permukaan bulan. Pantulkan pada meteorite yang terbang lalu, tak bintang tu. Pantulkan pada kapal terbang yang tengah lalu ke atas. Macam lah. Okay. Dan cara ketiganya, pakai repeater. Jadi kalau pakai repeater ni, maknanya kalau nak cakap, tengok gambar rajah yang bawah tu, bila kita tak ada line of sight dan juga jaraknya jauh, jadi daripada radio tu,
kita transmit pada satu repeater ataupun mesin pulang yang lazimnya sama ada di puncak bangunan, puncak bukit, gunung, dekat tempat tinggi lah. Sama, dan lepas tu dia daripada pengulang tu dia akan repeat pancaran tersebut pada unit yang berikutnya. Ini lebih kurang macam handphone lah. Handphone nak cakap kan dia kena tembak ke atas repeater base station dekat atas bangunan biasanya kan. Jadi prinsip dia pun sama juga. Okay, frekuensi, kalau kita cerita pasal band frekuensi ni ada banyak, okay. Daripada very low frequency sampai ke extremely high frequency. VLF tu very low frequency. EHF tu extremely high frequency. Ni kalau nak cerita, kita punya TV lah. Kalau TV yang apa ni, lazimnya dia transmit dekat frekuensi VHF dengan UHF. Kalau radio kereta tu, radio FM dalam kereta yang kita dengar Hot FM tu, dia pada frekuensi VHF, very high frequency. Very high frequency ini dia dari 30 MHz sampai ke 300 MHz. Okay, kalau UHF ni daripada 300 sampai 3000 MHz lah. Jadi 3000 MHz tu macam 3G tu, itu dekat ultra high frequency lah. Jadi kalau aku nak ringkas kan, tak payah nak pick siapa-siapa yang tak susah nak faham dari segi teknikal pasal radio ni, dia lagi tinggi dia punya frekuensi tu dekat high UHF, super high HF, EHF ni, lagi tinggi frekuensi dia, macam 5G je duduk dekat situ, UHF dengan SHF. Dari segi bila kita bercakap tu, kualiti audio dia lebih baik. Tetapi, ada tapinya, sebab dia punya wavelength dia tu pendek, jarak dia tak berapa jauh. Jarak tak boleh, tapi dia boleh tembus bangunan, dia boleh tembus dinding. Kalau macam dekat VHF, HF ni, contohnya macam kapal terbang, kapal terbang dia akan dekat HF dengan VHF, dia boleh pergi jauh, tapi kualiti dia kurang lah berbanding dengan UHF. Aku cerita benda ni pasal sekarang kita nak cover, okay, bila masuk hutan ke macam mana? Okay. Ini kau biasa dengar kan, bila nak beli radio ni, kalau pergi kat jalan pasar lah contohnya kan, dia kata, selanjutnya dia sembang, radio ni boleh pergi sampai 5 km, 10 km, 50 km. Jadi, tapi lepas tu bila kita beli, kita konvoi ke, kita hiking dalam hutan ke, kita pergi camping ke, bila pakai, satu kilo pun tak sampai. Kalau pergi kat highway tu, balik Selekoh pun dah tak dengar kan. Jadi kalau aku nak buat perbandingan lah, bila dia kata jarak tu boleh sampai 10 kilometer kan, dia macam orang cerita top speed kereta lah. Dia kata kereta ni top speed dia 250 km sejam. Tapi 250 km sejam tu bila jalan lurus lah. Kalau kau kena jalan karak highway tu, 100 lebih je kan? Kalau kena jalan bukit putus tu, tak sampai 100, walaupun top speed dia. Kalau kena macam jalan yang lagi masuk jalan kampung, mana 50 km sejam pun same baik je lah kan. Jadi itu top dia. Jadi kelajuan sebenarnya bergantung kepada situasi di mana kita berada.
Untuk jadi muka bumi. Jadi aku pedahlah kalau dalam hutan tu 50 meter aja maksimum je. Dalam hutan tebal 50 meter aja jarak berkesan dia. Lebih pada tu dah dah mula putus-putus. 5. Dalam aku pernah pengalaman aku dalam bangunan 50 kaki. Bukan 50 meter, 50 kaki je dalam lebih kurang 15 tak sampai 20 meter je jarak. Boleh. Sebabkan situasi dalam bangunan tersebut. Okay. Jadi sinilah aku nak cover antara mitos, legenda dan banyak silap faham lah pasal radio. Nombor satu, jarak. Jarak ni ditentukan oleh talangan. Kalau dalam situasi hutan tu, halangan yang paling biasa, nombor satu pokok, nombor dua bukit lah. Jadi bila ada halangan seperti pokok dan bukit ni, dia akan menghalang pergerakan ataupun pancaran gelombang radio. Dari yalah, kalau ya hikers ni biasanya dia pakai walkie-talkie kan. Dia akan sama ada dia halang, dia maknanya bila dia halang tu kalau bukit atau batu, dia gelombang tu, pancaran tu akan langgar batu tu dan patah balik, dia akan tak pergi ke sebalik sana. Ataupun kalau macam setengah jenis pokok, dia akan serap. Dia akan serap kau punya pancaran gelombang radio tu, dia akan serap macam sponge. Jadi apa yang kau pancar tu pun selepas jarak tertentu dia akan jadi lemah dan terus hilang. Okay, nombor dua, selalu orang kata channel. Aku set radio aku kalau kat walkie-talkie tu channel satu. Member sana pun dia ada beli juga walkie-talkie, dia set channel satu. Tapi tak boleh bercakap sesama sendiri, dia tak dengar. Sebabnya simple je. Channel ni dia macam dekat radio dalam kereta juga lah, sedang aku ambil pembandingan kan. Apa frekuensi yang kau save dekat channel 1 tu, itulah. Kalau kau save frekuensi 150 dekat channel 1, itulah frekuensi dekat channel 1. Kalau kau save frekuensi 160 MHz dekat channel 1, itulah frekuensi channel 1. Itulah apa kau punya channel 1. Sebab tu walaupun kau punya channel 1 dengan orang lain punya channel 1, tak semestinya dia pada frekuensi yang sama. Jadi untuk kau bercakap sesama sendiri, kau kena pada frekuensi yang sama, bukannya channel yang sama eh. Okey. Tapi kalau kau beli macam apa ni, walkie-talkie yang dah preset channel tu, macam Motorola Talkback tu, yang color biru, color kuning kan, yang bila kau beli dia satu set tu ada data memang set 2 biji tu. Tu kalau macam Motorola Talkback tu, model Talkback tu, dia punya channel tu dia dah prefix semua Talkback apa ni, model tersebut dia akan pada frekuensi yang samalah. Motorola dah set. Itu untuk Motorola Talkback aja. Tapi kalau macam GP200 ke yang kali hitam tu, tidak. Itu bergantung pada kita untuk programkan frekuensi apa pada channel tersebut. Okay. Nombor 3 ni, okay. Aku bercakap dengan kau. Aku dengar kau bercakap, tapi kau tak dengar aku bercakap. Ini sama macam apa dia? Saya kena dengar apa? Orang cakap kita dengar, tapi kita reply dia tak dengar. Ha. Dia macam aku cakap dengan kau tadi, tapi macam aku cakap dengan kau dalam katalah dekat Padang eh. Aku cakap dengan kau Padang. Engkau bercakap aku dengar sebab kau jerit. Tapi aku berbisik, suara aku perlahan. Jadi kau tak dengar. Jadi kalau radio aku, aku transmit pada kuasa yang lebih tinggi, kau boleh dengar aku. Tapi aku tak boleh dengar kau sebab mungkin kau transmit, kau pancarkan pada apa ni, kuasa yang lebih rendah. Itu salah satulah.
Nombor dua dia antaranya ialah antena aku rosak ataupun antena kau rosak. Kan? Jadi itu akan memberi kesan pada kekuatan dan juga kualiti pancaran dan penerimaan. Okey. Nombor tiga. Sebab itu satu bergantung pada saiz bateri kau. Okey. Kalau saiz bateri itu kecil, dia tahan lama tu lah. Nombor dua, bateri tak tahan lama adalah bila engkau pancar, sentiasa pancar pada kuasa yang tinggi. Sebab kalau walkie-talkie yang biasa orang beli lah macam Power Fang tu, TYT ke, Wosun ke, ataupun Motorola ke, engkau biasanya kau boleh set kuasa pancaran tu low atau high. Atau setengahnya kau boleh set medium, low, high. Bila kau sentiasa transmit, pancar pada high, pastinya bateri akan cepat habis lah berbanding dengan kau pancar pada low. Cuma bila nak decide cakap pakai low atau high, tengok-tengok situasi tu kan. Kalau kau nak jarak jauh, mungkin kau kena pakai high. Ataupun kalau hutan yang tebal, kau kena pakai high. Tak ada choice lah. Sebab kalau kau pakai low, kau tak boleh bercakap langsung kan. Dia dalam kita punya falsafah radio ni, pengguna radio ni, kita akan pancar pada kuasa yang paling rendah yang boleh, tapi Ina masih lagi boleh berkomunikasi. Sebabnya untuk antaranya, untuk satu, untuk jimat bateri lah kalau pakai bateri. Kedua, supaya pancaran kita tak memberi gangguan pada apa ni, pihak-pihak yang tak berkenaan lah. Okay, so far audio aku okay apa ni? Okay. Alright, nombor 1, 2, 3, 4, 5. Boleh bercakap dengan semua orang, okay? Ini sama macam channel atau frekuensi tadi. Kalau semua orang pada frekuensi yang sama, boleh. Kalau ada yang pada frekuensi yang berbeza, tak boleh. Itulah dia. Okay. Now, does size matter? Yes and no lah. Tapi secara dasarnya, lebih besar radio tu, lebih besar kuasa pancaran dia, lebih besar kuasa bateri dia adalah lebih baik lah. Tapi pada masa yang sama, lebih besar benda tu, cakap walkie-talkie kan, lagi besar walkie-talkie tu lagi berat lah. Dengan kau nak bawa kau punya pisau lah, dengan kau punya kemah lah, flight sheet lah, apa segala mak nenek dekat dalam backpack tu, berat setiap satu peralatan yang kita bawa tu, kita kena pertimbangkan lah kan. Cuma dengan teknologi yang ada sekarang, kalau apa ni, setengah walkie-talkie dia datang dengan bateri polymer, jadi bateri tu akan boleh tahan lebih lama dan bateri tu pun lebih ringan lah. Okey, satu lagi, lesen. Adakah menggunakan radio ni memerlukan lesen? Jadi kalau ikut Akta Komunikasi dan Multimedia SKMM, penggunaan radio ini memerlukan lesen kecuali frekuensi tertentu yang dikategorikan bawah Personal Radio Service, PRS. Kalau kau overseas, dia panggil FRS, Family Radio Service. Jadi kalau biasanya kalau kita beli kat kedai tu, kalau dia akan set lazimnya dekat frekuensi PRS ni lah. Sebab tu kalau kita beli radio jalan pasar tu, dia dah preset siap-siap. Jadi sebab frekuensi tu terhad, okay,
julat situ-situ terhad, itu yang kadang-kadang kita boleh dengar orang construction bercakap lah, dan macam-macam lah, security bercakap lah, rela bercakap lah, rela tak kot lah. Okay, biasanya construction dengan security lah boleh dengar. Ini pada kalau pada UHF pada 477 dengan kalau 477 ke 467 aku dah tak ingat dah. Tapi kalau pada VHF pada 177 MHz lah. Jadi pada frekuensi-frekuensi selain daripada yang telah ditetapkan sebagai personal radio service ni, frekuensi lain tu memerlukan lesen dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM ataupun pihak-pihak yang telah ditauliahkan lah oleh SKMM, contohnya seperti Jabatan Laut lah, dia keluarkan lesen radio untuk nelayan. Dan akhir sekali kat sini ya, bila kita hiking dalam hutan, okay, nak pakai, Badik ada lagi ke ni? Mana dia ni? Halo? Adik? Halo? Adik, kau mute? Boleh dengar? Mute. Okey. Aku tiba-tiba... Saya tadi ada putus-putus sikit dengan Pak Azizul. Okey. Alright. Tapi transmission okey eh? Apa namanya? Sekejap, bagi saya satu minit. Saya nak check internet saya. Okey. Boleh. Aku tunggu. Okey, bang. Clear tak? Clear. Okey, antena kena betulkan sikit tadi. Budak main pun. Patutlah info lepas. Okey. Sebab saya buat kat rumah, jadi saya pakai internet telefon. Telefon baru punya, dia tengah tengok YouTube. Sorry. Okey, teruskan, bang. Okey. Yang last sekali dalam poin aku tu, okey. Kita pergi hiking dalam hutan, pergi camping. Tapi dalam satu group yang sama ni, kita bercakap walkie-talkie tu, orang depan tak dengar dengan orang belakang. Ini pun biasa berlaku. Sebab macam aku cakap mula-mula tadi, situasi dalam hutan ni, pokok-pokok ni dia akan pantulkan ataupun serap gelombang radio daripada walkie-talkie tu lah. Okay? Jadi bila nak beli walkie-talkie tu, hutan kalau makin banat, makin susahlah nak dapatkan ni. Betul. Dia dua perkara. Satu, ketebalan hutan. Okey. Ketebalan semak samun tu, belukar tu, daun-daun tu. Kedua, jenis tumbuhan tu. Jadi contoh yang paling ni, ladang kelapa sawit. Pokok dan daun batang sawit tu, dan juga daun sawit tu, dia akan serap dan pantulkan pancaran radio ni, menyebabkan jarak dalam ladang sawit ni memang kurang lah. Kena pula kalau ditanam pokok rapat-rapat dengan semak, lagilah. Memang terus dia jadi macam dinding lah. Tak rapat macam terus. Macam dinding ataupun macam sponge lah. Dia serap je. Dia tak bagi apa namanya, pancaran tu tak lepas. Jadi, bila nak beli walkie-talkie untuk masuk hutan ni, pastikan pakai walkie-talkie yang boleh pancar pada frekuensi, pada gelombang VHF. Very high frequency. VHF. Sebab dalam hutan, frekuensi VHF lebih baik.
Tapi kalau dalam bangunan, kalau buat dalam shopping mall, UHF lebih baik. Sebab UHF dia boleh tembus dinding lebih baik daripada V. Tapi UHF ni dia kalah bila pokok. V pula bila dalam kawasan berbatu ni dia kurang sikit. Jadi U adalah lebih baik. Jadi benda perkara-perkara macam ni kalau orang pakai beli je and then dia pakai select je frekuensi AB, dia tak tahu yang mana dia patut pilih, dia akan menghadapi masalah macam ni lah. Kenapa tak fungsi kan? Itu tak termasuk nak tunuk poin baru yang saya baru belajar. Ini tak masuk dengan kau tak reti configure pendatang tu kan. Macam kau pakai handphone lah, kau tak on mobile data, lepas tu tak boleh WhatsApp kan. WhatsApp tak jalan, rupanya mobile data tak on kan. Kenaya Pak Abu. Okay, jadi bila kita okay, habis pasal topik tu, aku nak masuk bab persediaan lah. Jadi bila persediaan kalau masuk hutan, memang aku recommend sangat lah ada radio. Sebab bila berlaku satu-satu kecelakaan tu, yang mana orang kata signal handphone tu tak lepas, kita ada backup radio. Tapi bila ada backup radio ni, kau kena tahu pakai jugalah kan. Tahu pakai, tahu frekuensi dan ada beberapa perkara kau kena tahulah. Nombor dua, sentiasa ada bateri spare lah untuk kau punya walkie-talkie tu. Okay. Sebab bateri macam mana pun dia akan habis. Sebab bila digunakan akan habis. Jadi ada adakanlah bateri spare. Antena ni, okay, antena pun antena spare. Okay, spare dari antena ni, dah macam walkie-talkie tu, kau ada antena yang panjang sejengkal tu, yang biasanya dia macam apa ni, lapisan luar dia getah tu. Kita panggil antena tu rubber ducky lah. Okay, antena rubber duck. Antena pendek pada sejengkal tu, bila dalam hutan tebal tu, dia punya keberkesanan dia memang kurang. Jadi kalau macam kita orang bila masuk, kita akan bawa antena spare yang lebih panjang. Dengan wayar ekstra, jadi antena tu kita akan campak ke atas dahan pokok, kita akan tarik tinggi-tinggi lah. Lagi tinggi, lagi bagus, supaya dia boleh melepasi orang kata semak hutan tu lah, ketebalan hutan tu. Jadi yang campak dekat pokok tinggi, dia panjat ke atas tu, jadi saiz antena tu yang lebih panjang tu akan mencapai jarak yang lebih baik dengan menggunakan kuasa radio yang sama. Walaupun pakai radio kecil walkie-talkie tu. Okay. Yang berikutnya senarai frekuensi. Kau kena ada list frekuensi yang kau kena tahulah apa frekuensi nak pakai. Jadi bila orang dah masuk dalam betul-betul kelas radio ni, akan belajarlah, okay, apa frekuensi-frekuensi yang semua orang kena tahu, wajib tahu. Bagi contoh bang. Nanti dalam slide berikutnya buat contoh. Sembilan 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 tu handphone bang. Aku tahu frekuensi aku entam memang. Okay. Lepas tu, okay, ada satu ni yang jarang orang cover adalah protokol belantara. Okay. Protokol belantara ni, dia biasanya aku akan buat macam ni. Kalau dulu bila aku masuk dalam hutan, aku akan set, okay. Setiap jam atau setiap dua jam, contohnya setiap jam yang ganjil, pukul 7, pukul 9, pukul 11, pukul 1, daripada pukul contohnya untuk selama 5 minit contohnya, aku akan cuba hubungi seorang kawan yang berada di hutan tu untuk check in lah, nak bagi tahu aku okey. Ataupun aku cakap dia, kalau kau apa ni, kalau aku nak hantar SOS pada waktu-waktu ni lah, kau cuma tolong dengar untuk 5 minit, kalau ada apa-apa maknanya aku okey. Kalau aku ada apa masalah, aku akan panggil kau daripada pukul 7 hingga 7.5 minit. Ataupun daripada pukul 11 sampai 11.5 minit.
kita bagi window yang singkat lah supaya tak adalah dia menunggu untuk itu saja. Kan? Bolehlah buat kerja lain. Nah. Ini protokol antara protokol lah. Yang last tu seeloknya ada asas Morse code. Asas Morse code ni maknanya pada maksud aku bukanlah kau kena hafal A sampai Z, 1 sampai 0. Kau kena tahu dua huruf saja. Huruf S, huruf O. Kau tengok dalam slide aku belah bawah kanan tu, SOS. SOS diwakili dengan 3 dit. Dit, huruf O, da. Panjang eh. Lepas tu, dit. Jadi bila kita hantar mesej, 3 pendek, 3 panjang, 3 pendek. Jadi dia, benda ni, mesej ni universal, satu dunia, SOS, akan tahu. Yang atas tu, gambar jam tu, ini aku saja nak iklan lah. Ada jam Breitling ni. Jam Breitling yang model yang ini lah. Dia ada imaging function. Bila kau activatekan imaging function tu, dia akan hantar distress signal pada frekuensi pesawat, aircraft. Tak silap aku time ni aku ingat dalam slide lagi satu adalah 40 berapa dah. Okey. Jadi bila dia akan pergi hantar frekuensi tu, satelit pun boleh pick up distress signal eh. Jadi dia akan hantarlah rescue pada orang kata pengguna jam ni. Cuma kalau kau saja tiket benda lah kan. Tapi harga jam ni nak tanya pun segan lah, tak payahlah. Kalau kau Google je, kau Google je, jam Breitling ni pun kalau tak ada feature ni pun dah mahal, ada feature ni lagi lah. Okay. Okay. Ini International Distress Emergency Frequency. Asyik. Jadi untuk International Maritime Calling Frequency untuk radio telefoni adalah pada frekuensi 2.182 MHz atau 2.182 kHz. Kalau NATO punya submarine distress 4340 survival craft 8364. Okey, kalau pesawat dia ada apa ni pada 1.215 MHz. Ini International Aeronautical Emergency Frequency. Kalau maritime 156.8 MHz. Kalau kau cakap dengan pelaut, ini secara universalnya dia akan panggil channel 16, channel 16 maritime. Okay. And then ada 243 ni military punya emergency frequency 243 MHz. Dan 406 ni macam jam Breitling tu lah. Dia akan transmit emergency position dekat 406 MHz yang boleh di pick up oleh pesawat terbang dan juga apa namanya satelit. Selain pada frekuensi ini, ada lagi frekuensi lain. Contohnya macam dekat Malaysia ni, cuma orang tahu tak tahu saja. Emergency frequency ditetapkan untuk ini frekuensi radio amatur di Malaysia antara 144.2600 sehingga 144.5750. Okey. Dan juga 144.6250 sampai 144.7000. Ini simplex dan digital mode untuk emergency communication. Walaupun ada banyak frekuensi ni, okay, kita boleh guna frekuensi ni untuk set dengan contohnya untuk guna untuk protokol belantara tadilah. Tapi kalau dekat frekuensi yang 145.500 tu,
itu national calling frequency atau ataupun kita panggil V40. Ini national calling frequency. Jadi maksudnya dekat V40 ni dekat 145.500-nya lazimnya lah. Bukan bertinggik dekat situ. Jadi bila panggil dekat situ, insya-Allah ada layakan menyahut. Kan? Tak perlulah nak hafal apa ni frekuensi yang apa ni 144 tu. Kalau nak tengok okey. Kalau nak tengok detail lagi apa lagi senarai segala magnetic frequency tu, itulah dekat bawah tu ada link yang atas tu spectrum plan, yang ke bawah tu itu guideline untuk radio amatur lah. Okey. Baik. Jadi bila kita cover tentang lain-lain dah, lain-lain cara perhubungan ni kan. Orang kata, handphone aku dah install Zelo. Aku dah install Discord. Aku nak pakai walkie-talkie. Jadi Zelo dengan Discord ni, kalau kau tak ada 3G ke 4G ke, tak seharap lah nak bercakap. Masuk basement parking pun kadang-kadang dapat 2G je. Kan? Kadang tak selalunya ada G pun kan. Jadi lah, dalam hutan pun samalah, kena hutan banat ke, tak payah hutan banat lah, pergi beroga je bercukup lah. Ada setengah-setengah tempat tu dia blind spot. Okay, memang tak dapat lah kau nak pakai Zelo ke Discord ke apa segala maknanya ni canggih apa ni app yang kita handphone tu, signal tak ada, tak payah nak sembang. Okey, lain-lain bila kita pakai radio dua hala ni, kita boleh sembang dengan kebenaran. Ha? Dengan kapal terbang, dengan kapal laut, dengan Stesen Angkasa International Space Station ISS tu pun boleh. Tapi ini dengan kena buat special arrangement lah. Nombor satu, kau kena ada lesen radio amatur. Kedua, kau kena buat special arrangement lah supaya diorang akan apa ni menyahut kau punya panggilan untuk lelah suka-suka nak terjah kan. Tapi boleh lah. Sebab masa kita punya angkasawan Syed Muzaffar dulu pergi ke ISS, ada program di Planetarium Negara untuk budak-budak sekolah nak bercakap dengan Dr. Syed Muzaffar di ISS. And then ISS polis apa benda lah. Okay. Lagi satu, bila kau belajar lebih lanjut pasal radio ni, kau boleh buat signal translation dan guna signal translation ni untuk mengesan lah. Nak mencari orang atau mencari stesen pemancar tu. Jadi selalunya ni kita orang kalau bukan pakai radio lah bila dekat Broga dulu kita dapat okay, kata dekat ada orang hilang dekat Broga, perkara pertama kita minta daripada waris adalah nombor telefon mangsa yang hilang. Dan dari situ kita nak akan check bila dia last lock dekat stesen apa ni pemancar telekomunikasi. Dan dari situ kita akan plot lah untuk mencari apakah lokasi mana yang kebarangkalian mangsa tersebut kali terakhir dikesan. Jadi kita akan mulakan search and rescue dekat kawasan tersebut. Okay. Selain daripada tu, kalau kau ada pancar beacon macam kapal kan, dia ada pancar beacon dengan menggunakan signal triangulation ataupun kita signal hunting, kita akan trace bearing daripada mana pemancar tersebut untuk mengesan lokasi kapal ataupun pesawat lah yang transmit beacon tersebut. Ni lagi satu. Ramai orang ada GPS tapi guna pun sesat. Kan ini lazimnya masalah dia nombor satu, dia tak reti gunalah, okey, ataupun dia tak faham had kegunaan radar tersebut. Jadi muka kita ni dekat setengah-setengah tempat ni, dekat bumi kita ni, dekat bukit ke hutan ke mana, dia ada ada setengah tempat tu medan kuasa magnet tu tinggi.
dan cukup tinggi sehingga boleh mengganggu apa ni pancaran atau penerimaan kau punya itulah. Jadi bila perkara tersebut berlaku, maka guna pun sesatlah kan. Okey. Saya cakap banyak macam betul, orang betul. Pakai Waze ke Google Map masa bawa kereta pun kadang-kadang pun terbang kan. Kalau nak masuk belakang rumah orang kan. Kau send location dekat apa ni, dekat Grab car, dia pergi lorong seberang sana jalan kan, bangunan seberang sana jalan. Okey. Kau pernah kena tu. Oh, sakit hati tu. Lagi satu, kalau macam cerita handphone ni, itulah tak ada signal lah. Ataupun signal yang lemah dalam hutan. Tapi handphone ni, yang kita kena tahu, handphone ni dia ada, apa namanya, satu dia boleh terima 4G, 3G, 2G, apa namanya, dan pelbagai signal lain kan. Dia boleh transfer ke signal lain. Jadi, dan dia je, kau pun boleh terima position direct. Setengah handphone kau boleh terima position direct daripada satellite. Yang mana bila kau buka kau punya Google Map tu contohnya, ataupun setengah tracking map yang lain, kau boleh download lah. Ada apa yang aku ada, aku tak ingat lah. Aku ada Garmin Tracker dan juga Garmin Explore, dulu panggil Garmin Tracker. Garmin Explore dan ada lagi satu tu aku tak ingat dah delete aku. Okay. Jadi bila kau buka Google Map tu, kau boleh tahu lokasi kau kat mana. Okay. Bila dah tahu lokasi tu, itu satu perkara. Tapi kau tak boleh nak WhatsApp dekat orang sebab kau tak ada 3G atau 4G lah. Tapi bila kau berjalan-jalan, kadang-kadang dalam hutan tu, bila kau berjalan-jalan, kau dapat signal yang sangat lemah. Okay? Jadi pada masa tu, maklumat lokasi kau tu, kau guna SMS. Sebab satu SMS ni, bila kau hantar SMS, kalau dia tak jumpa signal, dia akan sentiasa mencuba untuk hantar sampai dia dapat isyarat. Jadi bila kau dah tahu dapat punya koordinat lokasi lebih kurang tu ataupun apa-apa maklumat lain lah, kau cakap kau dekat tepi sungai, kau dekat gunung yang nampak macam ni, contoh-contoh, you know, apa-apa indication landmark yang kau dalam hutan tu, kau type SMS, kau send. Dan bila kau berjalan-jalan, carilah tempat tinggi, bila dah dapat signal lemah pun, asalkan ada signal, insyaAllah dia boleh lepas. SMS akan lepas. Jadi gunalah SMS tu untuk memberi maklumat. Dan lagi satu, bila kau dah hantar SMS tu, dah bagi SMS tu, hantar SMS tu kepada waris ataupun pasukan penyelamat atau apa, ini yang ramai orang silap lah . Dia dah hantar location dia, katalah dekat grid 1, 2, 3, 4 contohnya. Okeylah, pasukan penyelamat pun carilah dia dekat grid 1, 2, 3, 4, tapi tak jumpa. Pasal apa? Lepas dia hantar SMS tu, dia pergi bersia-sia ke tempat lain pula. Kononnya nak cari jalan pulang sendiri. Engkau tu dah sesat. Bila kau dah dapat hantar lokasi kau tu, kau duduk diam-diam lah kat situ supaya pasukan penyelamat boleh datang kutip kau kat situ. Kalau kau dah pergi berjalan bersia-sia ke tempat lain, kononnya nak cari jalan tu sesat, akan menjadi lebih sesat lah. Kalau sesat lagi menyesatkan lah tu. Itu. Aku pernah terlibat dalam operasi macam ni lah. Dia cakap dia dekat lokasi ni. Okay, dia ada. Dia nasib baik dia boleh hantar gambar tau. MMS ke WhatsApp? Aku tak ingat dah. Dia hantar MMS pun. Dia hantar gambar MMS. Lokasi dia tu ada struktur batu tertentu yang agak unik. Jadi bila kita tengok pada peta, bincang dengan orang lokal, dia kata dia tahu tempat ni. Bila pergi je kat situ, dia dah tak ada. Bila kita try hubungi dia lagi sekali, dia kata dia dah jalan, dia cuba ada nampak denai, ikut denai tu pergi tempat lain pula.
Kan dah patutnya bermalam, bukan bermalam, patutnya sesat 5-6 jam dah jadi 1-2 malam. Okey, yang betul macam-macam. Ini orang yang buat rescue ni fahamlah kan. Okey, lagi satu ni radiation sickness lah. Okey. Nak cerita bila kita pancar radio tu, radio frequency tu, gelombang radio tu dia adalah sejenis radiation. Okey. Dia bukanlah macam nuklear punya radiation tu, bukanlah macam apa kenamanya tu, rare earth punya radiation, uranium yang tu, tetapi masih lagi boleh memberi kesan yang tidak sihat. Aku dulu pernah buat demo lah Okay. Buat demo, aku ambil lampu Kalimantan tu, mentol saja lampu Kalimantan tu, ambil mentol lampu Kalimantan tu, aku dekat dengan antena radio, aku transmit lampu tu, mentol lampu tu menyala dari induction apa ni, induction daripada radio frequency tu. Jadi sebabnya ini masa ni aku bagi, kita orang bagi kursus pada pelaut lah . Sebab yang pelaut ni dia suka kadang-kadang dia nak mudah, nak senang, antena radio tu dia kalih-kalih kan. Dia tak letak atas bumbung, dia kadang-kadang letak kat tepi sebab apa, senang nak capai lah apa-apa sebab. Ataupun dia bengkok-bengkokkan sebab antena untuk dekat kapal nelayan ni dia ada kaki, kita panggil radial. Radial ni kadang-kadang dia kata alah menghalang lah bila selalu terlanggar, jadi dia bengkokkan sini, bengkokkan macam tu kan, nak bagi senang lalu. Jadi bila kita tunjuk benda ni, radiation sickness ni, antara kesan-kesan sama ada kesan jangka pendek ataupun jangka panjang, itu bergantung kepada engkau punya tempoh pendedahan kau pada terdedah pada RF tu. Antaranya boleh mandul lah. Oh, sampai radio dah aku balik. Tandang lah. Boleh. Tapi kau kena tahu apa ni, ciri-ciri keselamatan, amalan-amalan keselamatan lah. Okay? Aku ada seorang kawan ni, kawan baik ni. Dia pakai radio. Dia buat sendiri antena yang super powerful. Okay? Cuma pasal dia nak mudah lah. Sebab dia tengah testing kan. Dia buat antena ni, dia antena tu duduk dalam bilik dia. Antena tu punya powerful, dia boleh dengar stesen daripada UK. Cakap daripada UK lah. Jauh. Lepas tu dia pun memancar lah. Aku tak pastilah jauh mana dia sampai. Tapi dia memancar lah daripada dalam bilik dia tu. Kan? Lepas beberapa hari, mata dia merah. Pergi klinik, klinik rujuk pada hospital. Rujuk pada hospital, doktor suspek ini adalah radiation sickness. Mata dia tu dah macam masak lah, macam kena microwave. Terus dirujuk. Jadi dirujuk ke Hospital Sultan Mizan. Sebab pada masa tu cuma hospital tentera saja yang ada kebolehan untuk merawat radiation sickness. Inilah. Jadi itu mata lah. Sebab mata boleh nampak merah. Buah pinggang ni aku tak tahu lah kan. Sebab boleh nampak kan. Okay. Jadi kesan dia macam kena kalau terdedah terlalu lama pada kuasa yang tertentu, boleh menyebabkan radiation sickness lah. Sama ada kau sedar ataupun tidak. Baik. Okey. Jadi ini macam kita bincang tu hari, ini antara soalan-soalan yang kau dah kau minta aku prepare kan. Radio apa paling kita ada dapat dah soalan-soalan daripada orang. Tapi tak apa, nanti bila dah ni kita ajukan soalan ni. Aku kalau nak jawab radio apa paling best ni, selalu aku terima soalan ni lah pun kan, sebab aku letak situ soalan paling hot.
Payah nak jawab. Okey. Sebab radio paling best selalunya mahal. Kan? Macam orang tanya lah, bang, pisau apa paling best? Bila kau sebut harga je. Bila kau sebut harga je. Terus. Kan? Dia seranak kan kau kan? Jadi, kita tengok juga pada bajet, pada penggunaan, kau nak guna macam mana, kau nak guna kat mana, kan? Apa kau punya ni. Jadi, dia ada banyak jawapan dia, kan? Kalau jawapan cakap secara general lah, bang, dalam bajet 100 ke 300, rasanya tu bajet marhin lah. Bajet yang kita boleh keluarkan lah untuk orang biasa-biasa pun. 100 ke 300 ni untuk penggunaan biasa, tak kisah dalam atau luar, secara average, ada brand atau model yang dalam kepala awak tak? Kalau antara 100 hingga 300 ni, apa-apa brand 100-300 tu sama je. Semua tu sama. Main cair. Okay. Tapi yang aku pernah pakai, yang aku pernah pakai dua brand. Baofeng dan juga TYT. Okay. Dan radio lain tu yang pada harga 100 hingga 300 tu, Woshun lah, Yungxiao lah, Dongjong lah, apa benda. Sebenarnya asas dia pun sama, cuma dia tepek stiker je, berbeza. Barang dalam sama. Barang dalam lebih kurang sama je. Kalau bajet 100 hingga 300 tu, barang dalam dia lebih kurang sama lah, tak jauh beza. Okay? Tak ada signifikan lah. Intinya kalau nak rasa ada sedap lah, radio ada baik sikit lah. Berapa? 500 ke? Sepiji? Dalam 7 ke atas. Jadi kalau 700 ke atas tu, kita cakap, okay, brand yang kau tengok dalam gambar tu, Vertex, Icom, Kenwood, ada lagi satu tak ada dalam ni, adalah Yaesu. Yaesu ni main Japan. Vertex, Yaesu Vertex ni adalah yang sama. Motorola dah beli dua-dua brand ni. Okay. Yaesu lebih kepada pengguna radio amatur, Vertex pada komersial. Motorola ni high end lah. Motorola motor turbo ni harga dia tak kurang 1,000 lah biasanya. Okay. Hytera pun, Hytera is a Taiwan punya brand. Tak silap aku Taiwan punya brand, dia pun harganya pun boleh tahan juga. Okay, dalam lingkungan tu juga. Icom is American, Kenwood American lah. Tapi Kenwood ni kalau setengah model dulu dibuat dekat Tampoi lah kilang dia. Okay. Jadi harga dia memang kalau bandingkan Baofeng, TYT, Woshun, Dongjuan apa benda tu, itulah beza dia kan. Macam kau pakai, yelah, benda yang, okay, itulah beza dia, kan? Okay, bukan nak kata radio ni yang ni, radio yang 100-300 ni tak bagus. Bagus, tetapi ada ciri-ciri dari segi kualiti, bila kau bayar harga yang lebih baik, kau ada ciri-ciri kualiti yang lebih baik lah. Faham. Harganya lebih stabil, maknanya dia kalau dia kata water resistant tu betul-betul resistant lah, bukannya setakat tepek stiker water resistant kan. So nak beli radio ni macam mana? Radio jalan pasar okey tak? Okey, radio jalan pasar ni macam itulah kau yang apa ni, cuma jalan pasar ni ada banyak kedai yang jual radio. Jadi jangan kena kelentong je lah kan. Radio 100 dia jual harga 300. Kan? Biasa, mesti ada kena kan. Ada je orang macam tu lah. Kau nak beli macam mana, elok kau tanya orang yang mahir lah, yang biasa pakai radio. Kau tanya, carilah kawan-kawan yang biasa main radio, tanya dia orang. Okay? Jadi dia orang akan tanya apa ni, bulan kau macam mana, nak guna untuk apa-apa benda sekalian. Jadi dia orang boleh advice lah. Kalau pergi kedai tanya, of course, kena goreng lah. Eh? Okay, ada tak yang bateri boleh tahan seminggu? Kalau walkie-talkie setakat ni, walkie-talkie ada. Yang tahan sebulan pun ada.
Tapi kotak on lah, kotak off je. tapi kalau kau on, kau bercakap tak berhenti-henti, membawang daripada kau nak masuk hutan trekking tu, kau membawang daripada parking kereta, keluar kereta kau dah start membawang. Aku ingat satu jam dah habis bateri. Kena diut awak. Kering lah bateri tu kan, jadi dia nak seminggu boleh propose ni kat team ni, kita kena pakai ni. Buka ya betul lah tu. Okay, ataupun kau bawa lah charger, bateri kereta ke bateri bank, bateri kereta untuk charge balik, boleh lah tak seminggu kan. Kau pikul lah, kau pakai wagon kan, Nature Hike punya wagon tu ni aku promo eh. Nature Hike punya wagon tu boleh bawa bateri kereta, jadi boleh tahan lah seminggu ke untuk charge kau punya walkie talkie ni. Okay, untuk powerkan kau punya walkie talkie. Bawa ke pakai apa-apa. Jadi last kali tu handphone yang ada fungsi walkie-talkie okey tak? Okey. Handphone yang ada fungsi walkie-talkie dia tetap handphone lah. Okey. Dia tetap handphone. Lazimnya dia masih lagi akan pakai mobile data lah. Okey. Tapi aku dengar ada juga handphone yang memang boleh pancar macam walkie-talkie 2 in 1 kan? Dia boleh pancar pada frekuensi VHF, UHF dan juga pada masa yang sama dia boleh berfungsi macam handphone, smartphone biasa juga. Cuma aku tak berapa, secara peribadi aku tak berapa galakkan sebab bila all in one ni, bateri kau satu tu juga. Kan? Oh. itu je isu dia. Bateri kau satu tu juga. Kan? Lainkan bawa bateri lori lah. Ya. Pakai bateri lori tu itulah dia. Okay, so itulah apa ni soalan popular yang aku tahu. Jadi kalau okeylah, itu je lah aku punya presentation aku. Kalau ada soalan lain tadi, aku cubalah. Ada bang, kita tadi ada kawan-kawan jin-jin lain dah memang lepak dekat komen, dia orang dah tangkap beberapa soalan untuk saya. Bawa kat abang. Yang pertama agak interesting. Untuk pengalaman peribadi awak lah radio paling high end sekali dan paling meletup the pop harga dia yang awak pernah jumpa sepanjang pengalaman awak, berapa harga dia bang? Setengah juta. Kepala bah. Setengah juta? Kita orang pakai radio tu untuk operasi mencari jalan menyelamat feri karam di Kelanang tahun 2014. Setengah juta. Setengah dia juta. Dia set dia setengah juta ke atau seketul tu setengah juta? Seketul tu dia integrated set. Kan? Dia boleh bercakap dengan laut, boleh bercakap dengan udara. Kan? Dia besar mana? Besar peha ke? Kau tahu tak fridge yang paling kecil tu? Yang kotak tu. Yang kotak kan? Ataupun ni kau punya Coleman tu. Coolbox. Coolbox kan, lebih kurang coolbox yang besar tu lah. Ataupun besar sikit benda tu. Nak angkat benda tu paling kurang 2 orang. Paling kurang 2 orang. Itu benda tu boleh dibeli buat aset sendiri atau tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Itu yang mampu pakai tu biasanya military kerajaan jelah. Tapi aku berpeluang pakai sebab pengalaman kan katanya. Aku berpeluang pakai sebab radio tersebut dipinjamkan kepada kita orang untuk operasi penyelamat. I see. Kalau yang civilian punya radio paling mahal awak pernah pakai. Setengah juta tadi nak luruh macam tu. Okay, yang paling mahal aku pernah pegang dalam RM5,000 rasa aku. RM5,000. Tapi itu bukan walkie-talkie lah. Itu yang set yang apa ni letak atas meja tu lah. Si. Kan? Atau set atas meja ataupun set dalam kereta kan? Aku pernah pakai RM5,000 lah. Yang aku sendiri radio paling mahal aku pakai dalam dekat RM4,000 lah. RM4,000 eh? Okay.
Awang, masa nak tadi dah jawab kan yang kenapa call sign awak kat mana soalan tadi dah eh. Nah, ni, apa beza kadang-kadang kita tengok ada tulis 9M dengan 9W. Macam awak tadi 9W kan? Ya. Yeah. Apa okay. beza dia bang? Dia ikut negeri ke macam mana? Okay, kalau ikut International Telecommunication Union, okay, Kesatuan Telekomunikasi Dunia, setiap negara diberi prefix call sign tertentu untuk sebagai pengenalan kepada negara tersebut. Okay. Jadi untuk Malaysia, prefix dia adalah 9M. Untuk apa jua call sign radio. Jadi kalau kau tengok pesawat Malaysia Airlines pada contoh, dia ada 9M diikuti dengan 3 alfabet. Okay. Jadi 9M tu menunjukkan itu Malaysia, dan 3 alfabet tu adalah unik kepada pesawat kapal terbang tersebut lah. Okay. Dalam kapal terbang tu lah. Itu kapal terbang. Kapal laut pun ada juga, okay. Dan juga apa namanya, lain-lain apa ni, radio jugalah, ya. Yeah. Yang yang apa ni, yang yang follow ITU punya ITU punya apa namanya? Aku tak ingat ada perkataan tu, bukannya polisi. Macam ketentuan lah, okay. Okay. Kalau macam 9M yang macam radio amatur, dia ada 9M dengan 9 whiskey. 9M tu menunjukkan Malaysia. Untuk kelas A radio amatur, di Malaysia radio amatur dia ada lesen, dia ada dua kelas, kelas A dan kelas B. Jadi kelas A adalah 9M, kelas B adalah 9W. Jadi aku punya lesen 9W lah. Ya, yeah, yang membezakan kelas ni apa? Dia ikut macam B20, B40, T20 ke? Atau dia macam kau B full, B2 lah, motor motosikal tu. Oh. Okay, jalan yang ada 9M tu, dia boleh pancar pada kuasa yang lebih tinggi daripada 9W. Oh, lesen dia macam tu lah. Dia macam tu. Dan kau boleh pancar pada julat frekuensi yang lebih banyak berbanding dengan 9W. 9W julat frekuensi dia apa ni, agak terhad, tetapi 9M dia seluruh julat frekuensi apa namanya, radio amatur satu dunia tu dia boleh dia boleh gunalah. I see. Lepas tu macam awak dekat nombor kawasan awak belakang tu macam pendek kan? Kenapa pendek? Kenapa dia tak panjang? Dia macam plate kereta. Yang awal pendek, yang yang kemudian jadi panjang lah. Jadi time saya nanti mau 4-5 angka lah belakang. Ya. Ni tahun berapa bang lesen awak? 2002. Berapa? 2002. 2002. Oh. Hmm. Oh, 18 tahun. 18, 19. 19. 19 tahun bang. Saya time baru nak masuk sekolah rendah. Allah. Ya ke? Aku masa tu belum masuk sekolah rendah lagi. Tadika lagi. Tak kalah kan dia. Okey bang. Terima kasih banyak soalan jawapan tadi. Okey. Soalan seterusnya bang, kita dapat daripada peserta. Apa kelebihan Citizen Band dalam radio dua hala? Ada ke CB punya advantage dalam duit? Okay, satu CB ni, okay aku lupa, selain ada PRS, CB pun license free lah, tak memerlukan lesen. CB adalah pada frekuensi 27 MHz. Advantage dia tak memerlukan lesen. Jarak dia boleh tahan juga. Okay. Boleh capai jarak jauh dengan dengan setup yang yang optimum lah eh. Okay. Cuma masalah dia dari segi radas ataupun perkakas tersebut payah nak dapat di Malaysia. Oh,
Yang kat Malaysia ni yang jual biasa bukan CB? Bukan CB. Sebab CB ni kalau ikut sebenarnya CB ni pada frekuensi 27 MHz. Aha. 27 MHz ni high frequency lah, HF. Dalam walkie-talkie yang kau beli kat jalan pasar tu contohnya, ataupun dekat Shopee, Lazada, dia pada VHF dan UHF. Kalau VHF tu pada lebih kurang 150 MHz, kalau UHF tu pada 470 MHz lah lebih kurang, bukannya pada 27 MHz. Oh. Dan CB, macam CB. Okay, dan CB ni dia satu sebab dia wavelength dia lebih jauh, dia 27 MHz tu dia boleh pergi jauh lah. Tetapi kualiti audio dia lebih rendah berbanding dengan VHF ataupun UHF. Kualiti audio. Okay, noted. Okay, bang. Soalan seterusnya. Aku tak rajin sekali dua je main CB dulu. Lepas tu lepas tu stop lah sebab apa namanya, masa tu mungkin pada masa tu tak ramai geng kan, jadi sekejap je lah. Okay. Tadi ada orang dia mungkin berminat bila dengar cakap memantulkan gelombang daripada bulan ke bulan Ke bulan lah. Lepas tu dia tanya, tuan, kita dipantulkan gelombang tu ke bulan? Apa dia? Ulang-ulang? Ulang balik? Apa tujuan memantulkan gelombang radio ke bulan? Oh, ni okey. Biasanya orang yang buat kerja macam tu, dia orang yang buat eksperimen. Oh, suka-suka lah belajar-belajar. Suka eksperimen untuk menguji antena, dia punya setup dia lah, antena dia, radio dia kan. Dia punya power supply dia, sebab biasanya orang yang nak, kalau nak pantulkan sebulan ni, antena kau kena hebat, kau punya radio pun kena, power supply pun kena hebat jugalah, bukannya pakai toki tu kan. Bofeng tak lepas ha? Tak lepas ha? Tak tahulah, aku tak pernah dengar lagi lah kan. Biasanya tembak ni yang ke bulan tu 1 kilowatt kan, bukannya 1 watt, 1 kilowatt. 1 kilowatt. Uish. Macam besar lah. Yang aku dengar lah, memang besar lah kan. Dan panas. Burung lalu boleh masak, makan terus. Tak sekali tendang tu, yo. Tak boleh main tu. Okay. Tentunya banyak untuk eksperimen lah untuk skut. Eksperimen dah mungkin suka-suka lah. Barang saya tak best lah nak try lah. Tak apalah. Jangan kau bulan lah. Aku tak duduk bulan. Tadi. Sebab dalam soalan ni saya pun kena tapir balik. Macam tadi dia ada tanya. Perbezaan walkie-talkie dengan radio. Tapi awak dah explain lah. So kalau bagi siapa yang tanya tu. Kalau dapat nanti. Boleh cari balik lah. Walkie-talkie tu sejenis radio. Cuma mungkin orang umum macam saya ni, dia anggap walkie-talkie ni yang ada prefix, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 punya button tu kan. Lepas tu radio ni yang kau boleh tekan masuk nombor yang kau nak. Tak. Dia walkie-talkie tu sejenis radio. Jadi apa rupa bentuk dia, itu bila rupa bentuk dia macam tu, kita panggil walkie-talkie. Asyik. Ataupun kita lagi satu. Term yang biasa orang pakai untuk walkie-talkie ni adalah handheld radio. Apa macam mana bunyi dia apa? Handheld radio. Handheld radio. Yeah. Oh, handheld radio. Asyik. Tadi dengar macam saintifik sangat punya handheld ni. Biasalah. Dia bunyi mula-mula tu kena macam gempak sikit. Nampak pandai. Nampak pandai lah. Okay, bang. Ni mungkin tadi awak dah jawab dah, tapi tak apalah sebab yang bahagian belakang dia best. Okay, dia tanya, apa limitation untuk sinar VHF, UHF? Ni tadi awak dah explain sikit.
Okay, kalau ada military punya frekuensi, kita boleh termasuk ke? Apa? Ah, macam tu lah. Kira kalau kita pakai radio kita ni, tiba-tiba kita boleh ke dengar apa askar tengah training ke? Macam tu. Okay. Dia tengok pada jenis radio yang kau, kau pakai. Jenis radio. Kalau macam Bofeng tu, tidaklah. Okay, kalau macam Bofeng bodoh tu yang pergi kat dalam pasar tu, tidaklah kan. Sebab untuk dengar masuk askar punya frekuensi ni, macam training ni, dan syarat dia simple. Syarat dia sama ada kau kena berada pada frekuensi yang sama. Nombor okay. Satu. Okay. Jadi kalau radio kau tidak beroperasi pada frekuensi tersebut, tak dapat dengar lah. Pada frekuensi tersebut. Oh bang, offkan slide bang. Okay, macam mana nak offkan? Ada ni, baru perasan. Ha. Baru dia orang boleh tengok muka kita, penat sikit rambut ni. Oh. Oh, lah. Tak lawat. Aduh. Okay. Dah, okay. Okay. Soalan dia ni bersambung. Adakah brand radio memainkan peranan untuk segi kualiti? Itu rasa je lah. Tapi soalan seterusnya. Dan untuk hutan banat di Malaysia, untuk awak, personally, awak akan suggest model yang mana? Okay. Brand personally, atau model? Personally, nak kata personally ni, dia kadang-kadang macam ni kan. Dia macam kau beli motor lah. Motosikal eh. Ada orang minat Honda, ada minat Yamaha, ada minat Suzuki. Jadi dari sisi personally, pun lebih kurang macam tu lah. Orang tu minat Yamaha, dia suka bunyi dia macam ni. Orang tu minat Honda pasal dia suka four stroke contohnya. Orang tu minat Suzuki pasal hero dia yang racing, GP racing tu pakai Suzuki. Jadi kalau macam aku sendiri, kalau aku nak pakai kan, ada dua brand yang aku akan beli, tiga brand aku akan beli. Okay, personally, sebabnya simple je. Aku pernah pakai, aku biasa pakai, jadi aku tahu macam nak bedek tanpa perlu buka manual. Buka manual tu yang malas ke? Itulah dia. Jadi aku biasa pakai, kalau walkie-talkie, aku biasa pakai model Yaesu. Aku pernah pakai Icom. Walkie-talkie dua brand aku pakai Yaesu, Icom. Aku pernah pakai Bofeng. Aku pernah pakai apa namanya, Motorola dan juga TYT. Okay? TYT. Okay. Kalau daripada yang antara Bofeng dengan TYT, aku lebih prefer TYT. Sebab TYT ni dari segi pengalaman kawan-kawan yang yang pakai walkie-talkie low end ni, dia kata TYT ni dia up sikit lah daripada Bofeng. Okay? Dari segi kualiti dia, yang penting reliability dia. Okay? Reliable. I see. Okay. Tapi bila kita up sikit, aku lebih suka Yaesu. Walaupun aku pernah pakai Icom, Icom ni power juga, tetapi cuma Icom body dia plastik. Menu dia senang, tapi body dia plastik tu sebab aku selalu terjatuh. Jadi aku punya Icom tu serpih banyak. Yaesu body dia metal. Okay, alloy metal. Tapi lebih berat sebab body metal kan. Jadi dari segi tu dia lebih agak lebih lasak lah. So jadi secara peribadi itu aku punya preference. Tapi aku ada kawan-kawan yang lebih prefer. Ada setengahnya lebih prefer Kenwood, ada lebih prefer tu. Itu bila kau dah pakai banyak brand, nanti kau apa ni, jumpalah yang mana lebih serasi. Macam kau pakai motor jugalah kan? Lebih kau macam tu juga kan.
kau pakai apa ni, RS150, kau pakai LC, kau pakai SIM, VF3i. Lepas dah puas ketiga-tiga ni, orang ni, aku lebih suka SIM lah, aku lebih suka RS lah, aku lebih suka LC lah. Itu masing-masing lah. Dia ada lah. Masing-masing lah. Sebab dia ada spek tersendiri dan mungkin pengalaman masing-masing kan. Betul. Okay. Baru tahu ni. Okay. Soalan seterusnya. Minta maaf peserta. Saya buat lah, Zoom daripada rumah. Jadi ada kata iklan lah. Bukan gangguan. Iklan lah kacau. Model-model. Ada model. Dia tengah berjoget pula. Dia minta kejap. Okay, model. Okay, bang. Tadi ada yang tanya pasal antena. Awak kata antena panjang kan? Ha. Maksudnya antena lagi panjang, lagi bagus? Okay, macam mana? Dia antena ni bukan lagi panjang. Okay, lagi panjang tapi ada ukuran tertentu. Dia punya wave panjang artinya, antena tu. Bukannya secara Secara armnya lebih panjang lagi bagus, tetapi dia kena ada ukuran tertentu supaya dia match, dia ada matching dengan frekuensi yang digunakan. Jadi bila aku cakap panjang tadi tu, dia okeylah, mungkin aku kena jelaskan pada yang yang tak biasa. Antena, antara antena dengan radio tu, aku akan ada wayar satu, kabel antena. Daripada radio, kabel ada satu kabel yang panjang, pergi ke antena, dan antena tu hujung dia aku campak dekat puncak pokok, pucuk pokok. Kan? Jadi, bila antena tu lebih panjang secara teorinya, dia akan menerima lebih baik. Tapi dia kena match jugalah dengan keupayaan radio tersebut. Dan macam aku cakap tadi, dia kena ada ukuran tertentu. Kalau ukuran tu salah, kalau ukuran tu salah, paling ringan sekali tak dapat guna, tak dapat nak cakap ataupun mendengar. Paling buruk sekali, radio tu boleh rosak. Oh, artinya antena panjang ni tak boleh panjang pandai-pandai lah. Tak boleh. Dia kena ada ukuran dia. Dia maksudnya kena ukur daripada apa tadi yang ukur daripada hertz ya. Betul? Kita punya tenaga yang kita nak lemparkan tu pun ada ukuran dia juga. Bukan. Okay, kalau jadi antena ni, kita ukur dia punya wavelength, frekuensi yang kita gunakan. Okay. Faham? Artinya pengajaran kat sini, jangan pandai-pandai beli antena panjang, ingat antena lagi panjang lagi bagus lah. Betul. Untuk buat calculationnya tu mungkin kena jumpa orang lebih pakar lah. Kalau kita sembangkan kat sini nanti takut banyak masa pula makan kan. Betul. Macam aku pun, aku lepas ukur pakai formula. Dan bila buat antena ni, selepas ukur pakai formula yang kadang-kadang ni akan ada perbezaan daripada kiraan formula tu dengan apa yang kita bina tu, aku akan ada lagi satu alat antena analyzer untuk test yang dia betul-betul matching. Oh, ini level dia nak ukur ni memang kena pakai calculator ni, tekan-tekan. Tak payah kalkulator, kertas pun boleh. Kalau kau terer, congak je kan. Terer sangat tu kita. Tapi lepas tu kena lepas tu kena test lah kan. Kalau yang level lagi terer tu, dia test pakai osiloskop lah. Aku tak ada osiloskop, jadi aku pakai antenna analyzer je lah. Soalan seterusnya, saya tak tahu betul ke tak soalan dia ni, tapi saya cuba cakap frekuensi ATM dengan polis ada scramble voice ke? Saya tak tahu. Soalan dia ni saya main baca je. Abang faham tak? Frekuensi ATM dan polis ada scramble voice ke? Ada.
benda tu bang. Maksudnya dia ada encryption. Security system. Dia ada encryption. Macam security lah. Oh, artinya kalau ada orang tap leeway, tak faham lah apa benda dia cakap. Sebab dia dengar bunyi cuik-cuik-cuik-cuik je lah kan. Polis memang ini ada. Asal pun ada. Sama ada diorang pakai atau tidak untuk transmisi-transmisi tertentu, itu terpulang. Kan, ada kalanya diorang tak pakai. Jadi ada kalanya diorang pakai. Kalau macam polis dekat luar-luar bandar tu semua, aku tak tahu pasti kan. Tapi kalau yang dalam KL ni, dia memang encrypted lah ataupun dia scrambled lah. Macam military, macam dia ada yang frekuensi-frekuensi tertentu, dia akan scramble, akan pakai encryption, dan ada frekuensi tertentu, dia open lah. Contohnya macam bila dia pesawat terbang Air Force kan, bila dia nak berhubung dengan control tower, dia open lah kan. Tetapi bila dia nak berhubung dengan contohnya markas operasi ke, dia mungkin pakai ni lah kan. Tak semuanya aku pun tahu yang tu, sebab itu rahsia kerajaan lah. Artinya benda tu pun bukannya boleh civilian boleh belajar suka-suka lah. Tapi pasal dasarnya memang keupayaan tersebut ada. Ada lah. Okay, faham. Okay. Okay, tadi dia tanya antena panjang pendek. Kalau antena tebal dengan nipis, beza ke? Mungkin dia cakap antena yang atas radio tu kot. Tak tahu. Dia kata tebal nipis. Okay. Dia sebenarnya, aku agak je lah kan. Dia tebal nipis tu, dia punya, kadang-kadang dia punya, orang kata, kesi kat luar je. Ataupun material yang... material yang digunakan untuk buat antena tersebut. Sebab kita ambil, aku ambil contoh kalau antena untuk walkie-talkie lah kan, ada yang jenis teleskopik kan, ada yang jenis teleskopik tu. Kalau jenis teleskopik tu, dia memang tak tebal sebab dia besi semata-mata. Okay, yang tebal tu because kat dalam dia ada besi, lalu luar dia untuk protection, dia lapisan getah. Antena kat dalam tu halus je. Yang luar tu lapisan getah. Dan kalau setengah orang bila dia patahkan getah tu, pasal dah lama ke apa benda, dia gigit, suka-suka gigit kunyah-kunyah kan, tengah boring. Dan dalam tu ada besi coil macam spring. Itulah antenanya, dan besi coil tu halus je. Okay, bang. Jadi tebal nipis apa benda tu, nak kata bagus kita, kita tengok kepada spek antena tersebut dah, berapa dia punya dB. Contoh biasanya lazimnya aku tengok dia punya dB lah. Lagi tinggi dB dia, lagi bagus lah. Tapi biasanya lagi tinggi dB dia, lagi mahal lah. Ada soalan teknikal, saya tak tahu ni kawan-kawan awak ke apa ni. Ini sah-sah setan-setan lah pun. Ada yang masuk ni. Nak tahu beacon apa yang biasa pakai untuk triangulation dalam hutan? Mungkin bunyi benda ni sonadine? Atau ada yang lebih compact kecil? S-O-N-A-R-D-Y-N-E. Okay. Aku pun tak tahu, tak pernah dengar sonadine tu. Jadi aku tak boleh nak jawab lah. Minta maaf. Tak familiar. Soalan ni basically kita tak faham lah. Ayam nitik ni. Dia cakap kita tak faham. Aku tak ada pengalaman macam tu. Jadi tak ada pengalaman, aku tak boleh nak, respon lah . Minta maaf. Sebaiknya macam tu lah bang. Okay. Ada tak mares buat khusus untuk asas radio amatur ni? Termasuk sesi praktikal sekali. Ada. Ada ya. So kalau dia nak join tu macam mana bang? Dia memang akan ada iklan dekat mares tu punya webpage ke? Dia apa ni, dekat mares punya Facebook. Okay. Bolehlah bertanya kat situ. Bila kita jarang buat kelas kan, kalau ada grup baru kita buat lah. Kalau setakat seorang dua, kita tak buat kelas kan. Jadi kalau setakat tak ramai tu, join je lah aktiviti dekat club tu kan. Tanya ada aktiviti nak join apa benda, boleh join aktiviti. Tapi kalau nak buat kelas yang tertentu khas, kita kalau cukup dalam
30 orang ke baru kita buatlah, kita organise lah. Dia kelas tu berapa lama? Bergantung pada apa nak belajar. Kita ada kita ada beberapa modul. Jadi daripada basic sampai ke advance lah kita boleh kita cover. Okay. Oh, dia tengah berjugit pula kat tepi. Okay. Soalan seterusnya. Kalau walkie-talkie yang dalam... Kalau apa soalan dia ni? Kalau walkie-talkie yang dalam range 3 km dan tak ada lesen, sesuai ke bawa ke hutan? Okay. Kalau walkie-talkie yang dalam range... Okay. Ini macam yang mula-mula aku cerita tadilah. Kan? Bila beli walkie-talkie, dia kata 3 km ni dia sama macam speed limit kereta lah. Kan? Jadi sesuai atau tidak dalam hutan, aku pun tak pasti. Sebab hutan yang membeza ada akan memberikan pengalaman yang berbeza. Aku pernah masuk Temple Park pakai walkie-talkie aku, transmit pada dengan antena panjang sedepa, transmit pada keupayaan yang paling tinggi. Aku dapat 50 meter je kalau tak silap. Sebab hutan banat tebal dekat Temple Park. Oh, Temple Park. Dengan bukit-bukit sekali kan. Jadi payah nak kata. Dia bergantung, again dia bergantung pada ni. Artinya dalam hutan tadi awak cakap UHF yang bagus. V. VHF. V. Nanti nak tengok balik radio aku VHF ke VHF. Aku tak tahu, membeli je. Kalau macam kebanyakan macam aku cakap TYT tu, Bofeng tu, kebanyakannya yang sekarang ni dia dual band. Dia ada dua-dua V dan U. Jadi kau kena pilih lah setting dia. Buka manual lah. Manual pun tak tahu mana. Alah, manual download je boleh. Google je manual. Macam mana caranya untuk menjadi seorang radio amatur? Nak kena jogging ke? Nak kena buat larian fizikal ke? Okay. Pengeras dia, kapak pirgir tu. Oh, keras. Keras. Okay. Aduh. Okay. Gurau sikit. Cerah biji mata kau ya. Okay, nak jadi seorang pengendali radio amatur yang berlesen, dia kena ambil exam je lah. Ambil exam, boleh pergi pada dekat laman web SKMM. Yuran exam tu tak silap aku RM50. Dia kalau dulu setiap bulan ada exam tu. Sekarang ni time PKP aku tak pasti dia buat setiap bulan ke setiap 2 bulan ke macam mana. Kena tengok lah dekat Google lah laman web SKMM, cari Google Radio Amatur, cari REE Radio Amatur Examination. Jadi selepas ambil exam tersebut dan lulus, barulah boleh mohon untuk lesen Radio Amatur kelas B. Untuk mendapatkan kelas A, dia kena menjadi pemegang lesen kelas B untuk sekurang-kurangnya 1 tahun dan selepas itu lulus ujian Morse Code. Lulus ujian Morse Code maksudnya dia kena terer main Morse Code? Itu untuk kelas A. Awak kelas B tak nak pergi kelas A tu? Aku ni berkarat lah Morse Code ni. Lagi satu apa ni, bila kalau aku pergi kelas A ni, Najah nak kena mengaji kan. Rajin tu belum sampai lagi. Rajin tu. Tak ramai seru lagi. Baik. Okay, saya nak carikan soalan. Rasanya dah tak banyak soalan yang tinggal. Hai Mistika. Oh, ni baru orang melawak ni. Tak ada kot. Apa ni? Betul ke nama gelaran radio amatur ni radio bodoh?
Tak pernah dengar pula. First time dengar. Pernah dengar? Pernah dengar? Bukan itu. Gelaran radio amatur adalah ham radio. Ham. Ham. H-A-M. Ni soalan kita tak... macam mana ejen dia tadi? H-A-M. H-A-M. Ham radio. Ham radio. Okay, tu pernah dengar. Tak tahu soalan ni geng-geng radio ke apa, tapi dia tanya. Nak tanya, kasut boleh guna? Kasut tu dia macam kasut. Ini yang tanya ni, yang biasa pakai kasut lah ni. Kasut tu adalah bahasa slang untuk amplifier, linear amplifier. Jadi, apa kenamanya? Pak dia pergi kasut! Biasa kita ada bahasa-bahasa slang kan? ni dalam community radio lah. Dia amplifier. Dia nak tingkatkan apa ni, kuasa memancar radio tersebut. Kalau contohnya radio tu 5 watt, letak amplifier 50 watt, jadilah 55 watt. Kan? Boleh guna. Dia attach ke? Ya, sambung boleh dekat. Boleh lah, boleh guna. Tetapi kena guna dengan pengetahuan. Sebab kalau... kalau tak ada tanpa pengetahuan, macam ada jadi kat kawan kita orang seorang tu, radio dia pun terbakar. Dia terbakar jadi yang ke atau memang? Dia terbakar circuit kat dalam tu cair. Overheat. Oh, circuit cair. Artinya, okay. Overheat lah. Artinya bukan dalam bentuk tupan lah. Bukanlah tupan lah. Baik, baik. Okay, saya cuba cari soalan. Sebab soalan kasut tu agak yang terakhir kat tu. Kita orang pun macam tak kerti nak cakap. Siapa yang tanya soalan kasut ni? Ini mesti orang-orang aku kenal ni. Saja. Orang-orang radio lah. Budak ni bagi kat saya pun. Aku tak tahu lah orang ni tanya betul ke tak. Tapi aku tak biji-biji kan. Kasut. Nak cakap tak kerti. Okay, macam tadi abang cakap untuk ambil test dengan radio amatur tu kan, abang tadi sebut pasal test ya. Dia ada kelas-kelas ke bang, ataupun buku-buku nak kena baca dulu sebelum pergi test tu? Ada dekat daripada laman web SKMM tu ada, dia bagi syllabus kan. Jadi boleh download daripada syllabus tu dari laman web SKMM. Dan juga kalau hubungi mana-mana klub radio amatur pun, setengahnya dia ada buat kelas untuk ujian, untuk apa ni, persediaan ambil ujian RAE ni lah. Okay. Ini masih ada, boleh ada kelas lah. Artinya, dan mungkin kalau kata 5-10 orang dia nak ambil ujian tu, dia orang pun boleh appoint somebody else untuk buat kelas untuk dia orang lah. Jadi, benda tu inisiatif sendiri lah kot. Inisiatif klub-klub ataupun setengah individu yang, you know, penggiat hobi radio amatur ni, dia minat nak buat, dia boleh buatlah, tolong untuk bantu apa ni, orang-orang lain yang nak mencubur diri dalam apa ni, bidang radio amatur ni. Okay bang, abang sini ni soalan terakhir lah. Mesti kak sekejap. Abang nak cakap dengan tu. Okay, setup atau equipment yang paling simple pada pendapat awak untuk mengoptimumkan penggunaan walkie-talkie atau radio ni dalam hutan kita? Setup paling simple. Beli bawah. Yang optimum dia mungkin beli antena 14 inci ke kan. Okey, paling simple beli antena teleskopik yang sesuai dengan radio tersebut. Okey. Pada brand ke? Ha? Ada brand ke nama antena tu, brand Diamond ke apa ke? Diamond antara brand yang popular. Lepas tu ada brand-brand lain yang lebih murah seperti Nagoya dan adalah, okay. Tapi end of the day tengok apa yang available lah dekat market. Itu yang paling simple okay. Paling simple berpakai antena teleskopik, ada spare battery dan senarai frekuensi lah. Itu yang paling simple. Sebab lebih pada tu, macam aku cakap cerita tadi, nak pakai spare antena tu, mungkin spare antena yang jenis nak pakai kabel, nak campak atas pokok tu, mungkin simple pada aku, tapi tak simple pada orang lain lah.
Senang. Pernah tengok saya tak boleh tak kelakar. Jadi paling senang pakai antena teleskopik tu lah. Cuma satu je nak pesan, bila pakai antena teleskopik tu, kena tarik sepanjang maksimum bila nak pakai. Jangan tarik separuh ataupun tak tarik langsung. Nanti dia kesan dia berbeza. Sebab dia dah ada ukuran-ukuran. Oh, artinya kalau tak tarik tu, dia tak function apa ya? Nak kena kelak-kelak-kelak-kelak lah. Ha, tarik sampai ujung. Faham? Faham? Benda-benda tu ada tu jual tu? Ada jual. Okay. Nanti kena check balik lah dekat core. Rasanya kat core tu ada barang-barang tu. Kat mana tak ingat. Dah kedai ni hilang lah barang-barang radio. Okay bang. Masa ni kita tengok untuk komen di Facebook dah tak ada yang kami dapat, yang team saya rekodkan. Sebab saya tak boleh nak tengok dua-dua program sekali. Zoom dengan Facebook. Nanti berat sangat pula. Dan kebetulan masa pun dah time, dah dekat time, kita ada 10 minit je baki lagi nak sampai pukul 10. Rasanya tu sajalah. Ya, saya double check tengok sikit takut ada lagi. Okey. Tak ada apa-apa soalan tambahan daripada peserta. Okey bang, minta berikan sepatah dua kata bang sebelum kita menutup sesi. Okay, first, okay, satu terima kasih lah pada Kor kerana menjemput aku untuk sesi berkongsi pengalaman dekat Tuisi Rutan ni. Jadi sesi malam ni adalah kita khusus bukan nak cerita pasal radio amatur tetapi tentang penggunaan radio bila berada dalam hutan lah kan. Komunikasi dalam cara berkongsi. Satu benda yang aku tak sentuh tadi, walaupun kau ada radio tapi tak tahu pakai pun tak guna. Dan jadi kena tahu bagaimana cara nak berkomunikasi dengan berkesan dengan menggunakan radio tersebut. Jadi cara menggunakan radio sendiri adalah apa namanya, antaranya kan kena bercakap dengan terang dan jelas, jangan bercakap melirik-lirik, dan juga tahu frekuensi-frekuensi yang perlu digunakan. Selain pada tu aku rasa aku dah cover the do's and don'ts, apa benda yang perlu tahu. Kalau nak beli radio tu, nombor satu, tanya pada yang berpengalaman. Dan selepas tu, bila nak beli, nak pakai tu, dia beli radio ni bukannya macam orang kata, boleh turun pakai lah. Dalam situasi normal, yeah. Kau test dalam kedai, yes, bila akan berfungsi. Tetapi nanti sekarang, kita tak nak bila kau dah masuk kempen dalam hutan tiba-tiba tadi kat kedai okey je, kenapa sekarang dalam hutan tak berfungsi. Jadi itu yang aku cover tadi dalam situasi environment dalam hutan tu mungkin akan menyebabkan keberkesanan pengguna radio tu akan terjejas. Jadi kena tahulah, belajar dari pengalaman daripada orang-orang yang yang dah biasa, supaya bila kita ada radio tu kita boleh pakai dan tahu pakai dengan berkesan. Kalau aku nak ambil contoh korang ni, pisau lapah kau bawa masuk dalam hutan untuk potong kayu api, bukan tak boleh tetapi letih lah kan. Letih lah nak siap, gila nak siap. Kau bawa pisau menebang, parang menebang, kau nak siang ikan, letih lah ya. Letih lah nak siap. Jadi ilmu tu kena ada. Saya Padik mewakili pihak penganjur juga nak ucapkan terima kasih lah kat Abah Azul sebab sudi meluangkan masa dan tenaga untuk siapkan slide dan share sikit masa awak dengan family untuk kepada kawan-kawan ada seramai 69 hingga 70 orang lebih ni yang ikuti kita secara live. Dan mewakili penganjur juga, saya pribadi saya nak minta maaf sebab ni kan jangan contoh laptop bah. Sebab line saya mungkin tak berapa baik pada awal tadi. Tak berasa handphone anak ambil tengok YouTube kartun kat luar, patut sangkut-sangkut kan. Tengok-tengok handphone tak ada. Aduh, ya. Ni lah budak ni yang kacau bapak dia kerja ni. Okay, again terima kasih Abang Ezo, terima kasih rakan-rakan peserta sebab sudi join. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan pasal radio boleh tanya je dalam group.
Kita ada buat grup WhatsApp untuk Tujuh Hutan ni. Boleh tanya. Abang Aizul pun ada dalam tu. InsyaAllah lah. Boleh kongsi dari masa ke masa. Okay. That's all from us. Thank you so much, bang. Thank you so much all. Bye-bye. Bye-bye, Uncle. Bye-bye, Uncle. Bye-bye, Uncle. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye, Cica. Mika, bye-bye. Bye-bye, Mika. Bye, Cica. Okay. Terima kasih, bang. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.